welcome to my channel. Nama saya Kinjo. Orang Jepun. Online terima kasih banyak. Kenapa Sri menonton video ini? Arigatou gozaimasu. Zas. Online semua apa kabar? Baiklah, baiklah, baiklah. Sebenarnya kita happy. Saya rasa happy. Seba baru-baru ni akhirnya kita dibenarkan. Dai. Kalau dapat box. Dengan dua dos sempurna. Yes, hola, yeah. Oh my god, yes, congratulations, congratulations. Yes, terasa happy. Macam mana sempurna. Sudah. Akhirnya saya baru dapat vaksin dengan satu dos. Jadi, satu lagi. Yes, semua. Sudah dapat vaksin dengan dua dos. Congratulations, terasa happy. Sebenarnya ada banyak makanan. Ada banyak makanan yang kita idamkan. Dah lama tidak dimakan kan untuk dai. Sebenarnya nasi lemak, nasi goreng, roti canai, mie goreng, tetare. Rasa rindu, yeah. Jadi kali ini saya akan kongsikan perkara ini. Kita fikir apa makanan yang best bersama. Are you ready? Let's go! Jump! Sebenarnya semua makanan Malaysia sedap kan? Walaupun cara dua-dua untuk daging atau bungkus, semua makanan Malaysia sedap. Jadi saya mau pilih masakan yang lagi sedap untuk daging daripada bungkus. Yang pertama sate. Yes, macam mana semua sate? Yes, sebenarnya sate sangat sedap. Dimakan tidak kira waktu. Yes, kalau jumpa kedai sate di tepi jalan mesti dapat makan. Namun semestinya sate lagi sedap bila makan panas lepas dipanggang dengan alang. Yes, oh my, keep juicy kan, meletup. Walaupun rasa kenyang tidak berhenti, boleh terus makan sate selama-lamanya sampai pensang. Susah buat masa sate di rumah. Sebab bila panggang sate di rumah, ada asap banyak. Lepas tu jiran tengok asap itu, mereka ingatkan rumah saya terbakar, ada api. Jadi so tiba-tiba call bomba. Ada masalah. Jadi saya ingat lebih baik untuk dine-in sate. Yes. Okay. Yang kedua, macam mana ikan bakar sema? Ikan bakar, yes. Ikan bakar juga sempurna. Bila makan, yes. Dan saya ingat, ikan bakar lebih cun untuk daging. Sebab, bila pergi kedai, boleh tengok ikan segar yang disusun. Pilih ikan yang baik, sambil tanya staf. Muka bagus. Muka cantik. Macam saya. Dan boleh makan yang baru panas di kedai kan. Dan semasa tunggu, saya mau tengok ikan yang saya pilih itu. Dibakar ya. Excited. Tak boleh tunggu ya. Sampai siang sebelum kopi, saya makan ikan bakar. Kedai lesa di pantai timur. Di tepi laut. Yes. Saya makan ikan bakar sambil tengok laut. Dan menghayati angin laut. Ya, saya bertukar. Saya tiba tukar ikan-ikan. Yes, ikan. Macam Kamen Rider ya. Henshin! Rider! Walaupun bungkus ikan bakar mesti sedap. Tapi susah simpan panas. Dan dapat merasa suasana macam tu di rumah kan? Oleh itu lebih baik untuk dari ikan bakar. Yes, semua yang ketiga macam mana? Kambing mereka macam mana? Ya, setuju. Yes, saya dapat inspirasi dari ikan bakar. Jadi sebab itu saya pilih kambing bakar. Yes, saya baru ingat gambar yang daging kambing dibakar dengan arang. Yes, bila daging kambing dibakar, asap dia memang bagus, mantap. Yes,
asap dia senar menggoda-goda saya suruh makan tak boleh tahan yes. Tapi saya taska beratu, saya memang taska beratu. Kadang-kadang ada ramai orang yang beratu di kedai, restoran yang baru, yang popular, yang famous. Saya taska beratu. Tapi bila pergi ke open house, saya auto beratu untuk kami baka. Meh. Sambil pegang pinggang kita boleh beratu, yes. Boleh tunggu selama-lamanya, yes. Semua orang macam tu kan, sama kan, sama. Kambing bakar cica sos BBQ sesuai. Oh my god. Wow. Kambing di mana? Rindu kambing, yes. Kambing bobo di mana sekarang? Kambing bobo di mana? Susah untuk bersambom tentang kami bakar. Yes, habis. Oke. Okay. Yang keempat, chow kuiter. Ya, chow kuiter. Kita bayangkan chow kuiter di goreng, di dalam kuali. Sebenarnya teriu. Sebenarnya walaupun bungkus chow kuiter, dia memang sedap. Ada sayuran, ada udang, ada daging, mie, merata-rata. Kolaborasi cun, yes. Tapi kalau boleh, saya mau makan chow kuiter di kedai yang baru panas ya. Luna habis vaksin dua dos cepat-cepat, yes. By the way, sebenarnya macam mana tulis chow kuiter, yes. Dengan betul. Chow kuiter ka? Bila masuk seri kata subtitle dalam video saya selalu confused. Tolong bagitahu, yes. Oke. Okay. Yang kelima, cendol. Yes, macam mana cendol? Yes. Kalau jumpa kedai cendol di tepi jalan, mesti ada gula melaka, cincau hijau, susu kepala, dengan ais batu yang dikisar. Rasa sejuk. Cukup manis, yes. Rasa fuak-fuak. Macam mana cakap dalam bahasa Melayu fuak-fuak? Sebenarnya cawan itu pera untuk simpan sejuk ya. Memang padu. Kacau maka yes. Rindu. Ada lagi dalam bahasa. Yes. Sebenarnya kawan Malaysia kata di Jepun juga ada kaki gori macam cendol. Sebenarnya kaki gori tak ada lauk macam cincang hijau, susu kepala. Simple, sangat simple. Contohnya ais batu dengan sirap sahaja. Yes, simple, sangat simple. Yes. Jadi dua rasa lain. Tak boleh berganti makan cendol dengan 2 hours later. Yang keenam, makanan sup. Sup ayam, sup daging, mie sup, tom yum, dan laksa. Yes. Kalau bungkus mereka, saya janji itu sudah. Yes. Tapi kena panaskan lagi dengan microwave. Dan bila buka plastik, tangga mesti berminyak. Leceh lah. Yes. Dan plastik itu menjadi ikan mati. Kalau gagal buka, terpeci, tertumpah. Aduh amboi. Kalau daging tak ada masalah macam tu kan? Yes. Boleh makan itu yang baru panas. Oleh itu saya ingat lebih baik untuk daging, yes. By the way, kawan-kawan selalu tanya Injo, pernah makan ke laksa Sarawak? Saya jawab, yes. Tapi tanya lagi, Injo pernah makan ke laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor. Ada banyak jenis lagi di negeri masing-masing kan. Kuna try lah. Kalau habis vaksin dengan dua dos, saya nalasa seluruh laksa di negeri masing-masing. Kita pergi ke Kerantan dengan Pera Johor sama-sama. Perlis juga, yes. Habis. Macam mana semua, yes. Apapun rindu kan. Setuju kan? Ya. Ada banyak makanan yang saya nak daing, yes. Semua sudah pergi ke? Sudah pergi daing. Ya tak boleh tahan. Bila next time boleh dapat vaksin dengan dua dos. Bila. Belum lagi. Maisa jatera. Tak ada. Sabar. Tunggu saja. Kalau ada persoalan dan permintaan, tidak bagi komen. Terima kasih banyak. Jadi jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Oh, rindu ya.